Yabi, it's here. Subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Happy enjoy. Papa, Kenward, Kimi, dan Mama mau pergi bentar ya. Tolong jaga adik-adik gantian nih. Iya, sayang. Have fun ya sama anak kita. Oh, pasti have fun dong, Pa. Papa juga have fun ya. Bye-bye, Papa, Kenward. Dadah, Kakak. Wah, Papa. Aku nggak nyangka kita cuma berdua yang besar. Bukannya kemarin kita jalan-jalan juga begitu ya? Ya, itu kan di luar. Kalau di dalam belum pernah. Kira-kira mereka ngapain ya waktu itu? Kita sekarang jadi ngapain dong? Ah, kemarin ya. Kayaknya Papa tahu apa yang mereka lakukan. Kamu jaga adik-adik kamu. Papa mau bikin makan siang dulu. Ajak kalian ke atas, tapi make sure that's clean up. Jangan berantakan. Hey, kalian. Kamu mau nggak ikut kakak ke atas? Kita main tembak-tembakan ya di situ, nggak bakal kan kalau berantakan? Tembak-tembak? Duar-duar? Iya, maksudnya mainan duar-duar, bukan mainan tembak. Oh, duar-duar. Duar-duar. Yes. I like to play duar-duar. No, tembak. It's so berbahaya. Yaelah, sok tahu amat. Pernah lihat action ya kamu? Enggak, Papa bilang berbahaya tembak-tembak. Amannya duar-duar. Entahlah, sebelum itu kamu main sama Kelin dulu ya. Kakak mau cerita. Lalu setelah cerita, kita baru main-main. Hihihi, pasti seru tuh. Hello, beautiful girl Kelin. Wow, Kelin. Nah, mereka sudah tenang. Sekarang giliran aku akan menceritakan kalian. Sini, akan menceritakan. Oke, mungkin kalian sudah membuat adiknya tenang dan tidur. Semoga saja dia tidak membuat kekacauan. Aku agak khawatir. Di sini kayaknya aku lebih baik masak roti aja deh. Soalnya itu yang paling simpel. Aku nggak bisa yang lain selain roti. Oke. Aduh, jatuh. Akan ku ambil kembali. Maaf, aku sedikit ceroboh. Oke, makanan aku sama kalian sudah selesai. Sekarang tinggal bikinin anak-anak susu. Mungkin setelah itu semuanya jadi beres dan mereka datang dengan sangat senang. Thank you.
Oke, biar aku cek. Oh, panas sekali. Hah, kayaknya butuh didingin deh. Dingininnya bentar aja kan? Soalnya aku keburu-buru. Aku khawatir sama anak-anak. Nanti akan ku cek deh. Ah, kenapa masih panas sih? Aduh, gimana sih ini? Mungkin sedikit lagi. Oke, biar aku cek. Ya, sudah selesai deh. Sekarang tinggal satunya. Aku cek. Itu kan sudah diemin. Pasti sudah dingin kan kalau sudah didiamkan selama beberapa menit. Iya, sudah selesai. Sekarang tinggal aku panggil kalian saja sama Kenward dan Kelin. Hah? Apa-apaan ini? Kenward? Kalian, kalian ngapain sih? Bukannya tadi papa sudah bilangin ya ke kalian. Ini pasti gara-gara Kenward. Kenward, papa sudah meringatkanmu kan? Jangan buat kekacauan. Hahaha, Kilian yang bahaya nol kamu itu. Yang pro dong, cia-cia, kayak aku nih pro. Hah? Hehehe, haha, wih. Hah, memang sepro itu kan aku. Emang. Hah, ada papa, gawat. Bisa-bisa aku dimarahin nih. Kenward, papa sudah bilang kan tadi ke kamu, jangan buat kekacauan. Mama sama Kimi itu mau datang. Masa kamu berantakin kayak gini sih? Kan mereka capek abis keluar. Apalagi mama, kasihan kalau beresin kamar setiap hari. Sebaiknya kamu bantu aja mending, daripada kamu diem. Yuhu, kami pulang. Papa, Kenward, di mana mereka? Wah, mereka kok nggak ada sih, Ma. Padahal kan kita udah datang. Apa jin-jin mereka yang di atas itu ya? Kok teriak-teriak sih si papa? Waduh, mama sendiri nggak tahu kenapa. Cek aja yuk. Ada apa-apa ini pasti. Hah? Kok berantakan lagi sih? Bukannya kemarin sudah diberesin? Iya. Ini pasti lah Kenward. Dia sudah kuperingatin, jangan main-main nakal. Kemarin kan aku kena, sekarang dia. Dia itu adikku yang sangat nakal. Ayo mama ke papa. Aku kesal. Kayaknya aku butuh lebih tegas untuk memperingatkannya. Hey Kenward, jangan diem saja. Kamu itu cepat beresin sendirian. Gak ada yang mau bantu. Pa, maaf. Aku cuma pengen main. Hey, jangan explain. Itu seperti saja kamu membela dirimu sendiri. Kilian sayang, kenapa kamu menangis? Ah sayang, kamu tidak salah. Yang salah itu kakakmu. Hanya bukan. Kami berdua salah. Aku tak mau dia dimarahin, tapi aku tidak. Ah sayang, sudah jangan dimarahin. Kasihan Kenward. Kayaknya kamu terlalu kasar deh. Sudah. Habis ini kita beresin aja bareng-bareng. Makasih mama, makasih adek. Papa minta maaf ya. Kenward memang nakal. Entahlah, terserahmu aja. Pokoknya nanti kamu harus lebih fokus lagi ya. Jangan nakal. Nanti kamu bersihin bareng kita loh. Jangan cuma diem kayak kemarin. Iya, Pak. Kenward mengerti. Sudah, Pak.